Singapura di bagian pertahanan. Serangan pasukan Selangor di sana, peluang gol. Oh, satu connection antara gerakan pemain dari Ghana, saya kira Ayam Bila yang melakukan hantaran bintang, dan kemeriahan nampaknya terserlah di stadium. Walaupun tidak mendapat bola daripada awal, tapi terus melakukan larian ke hadapan. Sudah pasti garan satu lawan satu, Afidayo dan juga Hafizul Hakim dengan teknik yang baik, tenang. Saya rasa memang situasi yang penuh getir untuk dia menidakkan sepakan penalti Afidayo. Afidayo dan mudah. Satu tolakan bersahaja dilakukan oleh Afidayo. Gol pribadi yang kedua pada malam ini dari bintang dari Nigeria itu. Keseluruhan permainan dikuasai oleh Selangor, dan inilah pada saya satu tendangan penalti yang tenang ditunjukkan oleh Afidayo. Sudah pasti Hafizul. Sepakat penjuru, berlaku pergerakan dan itu dia. Afidayo, satu sepakan penjuru yang baik. Pada mulanya terkena ataupun lalukan dilakukan oleh Brandon Gunn. Tetapi Afidayo lebih bijak apabila menunggu.